Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa YouTube semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan serta kelimpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbil 'Alamin. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih pada kalian semua yang telah menonton video-video kami serta pada kalian semua yang telah berlangganan di channel kami. Semoga video-video kami bisa memberikan manfaat kepada kalian semua. Amin ya Rabbil 'Alamin. Sebelum lanjut, sahabatku, silahkan tekan tombol subscribe supaya sahabat-sahabatku semuanya selalu menerima informasi terbaru dari channel kami. Nah, sahabat-sahabatku, di video kali ini kami akan membagikan secara khusus kepada kalian semua video cara mengatasi penuaan dini atau mencegah penuaan dini. Nah, ini dia yang akan kami pakai untuk mencegah penuaan dini. Ada lidah buaya, minyak zaitun, dan quicker. Pertama-tama siapkan wadah, potong lidah buayanya, ambil secukupnya ya lidah buayanya, sekitar begini ya. Kemudian kupas, lalu ambil gel dari lidah buaya ini atau lendirnya ya, sekitar 1 sendok teh atau sesuai dengan kebutuhan. Ini sangat ampuh ya untuk mencegah penuaan dini. Ini sudah cukup. Lalu tambahkan quicker. Sekitar 1 sendok teh. Setelah itu minyak zaitun 1 sendok teh juga atau sesuai kebutuhannya seperti ini. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, baru siap untuk diaplikasikan pada wajah. Ini dipakai 2 kali sehari ya, pagi sebelum mandi dan malam sebelum tidur. Ini mencegah timbulnya kerutan atau keriput pada wajah ya. Ini siap diaplikasikan pada wajah menggunakan tangan ya. Terlebih dahulu wajah dicuci agar tidak ada kotoran yang menempel. Setelah itu kemudian oleskan merata pada wajah seperti ini. Setelah dioleskan merata pada wajah, diamkan selama 30 menit, lalu bilas menggunakan air bersih ya, atau air dingin.
Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Nah, setelah dibersihkan, wajah akan lembut dan kenyal ya, seperti ini. Nah, demikianlah informasi yang bisa kami berikan. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Nah, buat sahabat-sahabatku yang memiliki tambahan informasi, kritik, saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan buat sahabat-sahabatku yang merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.